Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari bersama-sama kita mau satukan hati kita memuji memuliakan Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, yang kami terima sampai hari ini Tuhan Yesus, penyertaan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Dan kami mau lebih lagi Tuhan Yesus, tersungkur di hadapan-Mu Tuhan, membawa penyembahan kami, membawa korban syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Kami mau persembahkan buat Engkau Raja di atas segala raja. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini untuk melawat setiap kami. Kami mau serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya Tuhan Engkau yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita datang memuji menyembah Tuhan. Ini setiap hidup kami Yesus. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Thank you.
biarlah setiap kami yang hadir hari ini, kami datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk apa yang sudah kami terima dalam hidup kami. Tapi kami mau juga bersyukur untuk apa yang belum kami terima dari Tuhan. Bahkan yang tidak akan kami terima, kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena firman-Mu berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Baik atau tidak baik keadaan kami, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Punya Tuhan yang ajaib. Dia tahu apa yang terbaik bagi setiap kita. Mari dengan iman angkat tangan. Sungguh-sungguh kita mau lebih katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Setiap jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau tinggikan Raja di atas segala raja dengan hati kita yang penuh dengan sukacita. Amin.
Bye.
Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Kau menunjukkan kasih-Mu bagi setiap kami. Kami mau datang Tuhan, bersyukur di hadapan-Mu Yesus. Ajar kami melihat segala perbuatan Tuhan yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan, sehingga membuat kami bisa bersyukur Tuhan Yesus. Setia kau-Mu.
Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Andi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Bebas dari Judi. Indonesia, negara kita, hari-hari ini digemparkan oleh maraknya judi, terutama judi online. Tahun 2023 yang lalu diperkirakan biaya yang dikeluarkan untuk orang-orang berjudi secara online 327 triliun, saudara. Dan tahun ini lebih dahsyat. Triwulan pertama, maksudnya Januari, Februari, Maret, dari tahun 2024, angkanya mencapai 600 triliun. Jadi uang yang disetorkan untuk judi online itu 600 triliun. Padahal bandar gak pernah kalah, saudara. Karena melalui cara, sistem, teknologi tertentu, bandar selalu menang. Mungkin yang dibagikan kepada orang yang masangnya itu paling 10%, 90% diambil, saudara. Dan 600 triliun itu setara dengan biaya 4 kali pemilihan umum di Indonesia. Dengan 600 triliun kita bisa membangun 5 kereta cepat. Aduh, Indonesia akan sangat makmur. Hanya dalam 3 bulan loh, saudara. Bayangkan. Dan dengan 600 triliun kita bisa bikin IKN, Ibu Kota Nusantara. Yang biayanya saya dengar 466 triliun. Itu juga kesulitan. Karena investor masih sangat terbatas. Orang judi 3 bulan 600 triliun. Sisanya masih banyak itu untuk bikin IKN. Dan yang kena judi online ini hampir 4 juta orang di Indonesia. Provinsi terbanyak Jawa Barat. Kemudian Jakarta dan seterusnya. Transaksi dari judi online ini mayoritas 100 ribu ke bawah. Ini artinya apa? Pemainnya itu banyak masyarakat kecil di kampung-kampung. Udah duit susah, main judi online juga. Jadi kalau misalnya mereka punya duit, yang dibeli dua. Rokok sama judi online. Waduh, merugikan sekali hal ini, saudara-saudara. Dan dana dari judi online, karena online itu kan berarti tidak terbatas di Indonesia. Itu tersebar dananya itu disedot ke sekitar 20 negara di dunia. Terutama Filipina, Kamboja, dan negara-negara yang lain. Dan lebih miris lagi dalam penelitian bahwa lebih dari 1000 anggota legislatif di Indonesia. Anggota DPR di pusat, anggota DPRD di daerah main judi online. Gimana negara kita bisa maju, saudara? Kita berkata kebenaran meninggikan derajat bangsa, tapi dosa adalah noda bagi bangsa itu. Lebih miris lagi, dalam penelitian oleh pihak berwenang, 80 ribu anak kecil di bawah 10 tahun bermain judi online di Indonesia. Wah, ini bukan main. Ini menimbulkan masalah ekonomi, baik pribadi dan juga bangsa. Kalau uangnya tersedot, ya bangkrut negara kita, saudara sekalian. Krisis ekonomi akan terjadi. Itu juga akan menimbulkan masalah dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT bisa terjadi. Kriminalitas bisa muncul. Saudara dengar, berapa waktu yang lalu ada seorang istri di Mojokerto membakar suaminya sampai mati. Padahal keduanya anggota polisi loh, saudara. Gara-gara apa? Uang gajian dari si pria ini dihabiskan bukan untuk diberikan kepada istrinya yang masih punya anak kecil-kecil, 3 orang. Tapi untuk judi online. Wah, saking emosi sesaat. Maka dibakar itu suaminya. Ya. Mungkin gak sengaja atau gimana, tapi akhirnya istrinya trauma, menyesali hal tersebut, tapi ya percuma, suami sudah mati dan dia diancam hukuman 15 tahun penjara. Sekarang saya mulai dengan definisi dan bentuk judi. Judi adalah suatu usaha atau permainan di mana orang-orang mempertaruhkan uangnya dengan harapan untuk mendapatkan jumlah uang yang lebih besar. Bentuknya bermacam-macam, ada main kartu, lotre, ada mesin jackpot, gering, gering, begitu ya. Kalau beruntung, dapat uang banyak. Tapi kebanyakan ya uangnya masuk ke mesin jackpot itu dan gak balik. Juga di dalam bentuk olahraga, misalnya kalau musim kompetisi bola, banyak orang judi bola.
main bulu tangkis aja bisa dipakai judi. Atau yang lain-lain ya. Kadang-kadang ada orang iseng, itu temennya sedang hamil. Ayo taruhan sejutaan, anaknya laki atau perempuan. Waduh saudara-saudara. Bahkan kalau orang udah kecanduan judi, dia ke gereja hari Minggu. Ini orang Kristen tapi gak bertobat nih. Dia udah ngomong sama temennya, ayo bertaruh. Berani gak 100 ribuan? Pendeta khotbah ayat yang pertama dari perjanjian lama atau perjanjian baru? Saya perjanjian lama, kamu perjanjian baru. 100 ribu ya. Saudara-saudara ini udah kecanduan namanya. Dan salah satu bentuk lainnya yang sekarang marak adalah judi online. Kita lihat sekarang apa ciri utama judi itu sih. Yang pertama, dalam judi ada unsur spekulasi atau untung-untungan. Sehingga orang kalau sudah memasang misalnya lewat nomor atau memegang satu permainan, satu kontingen yang melakukan pertandingan, wah mereka optimis sekali untuk menang. Tapi ini optimisme yang semu, ya. Masalahnya kalau kalah nggak kapok-kapok juga begitu. Unsurnya spekulasi, untung-untungan. Kedua, keuntungan seseorang itu didasarkan pada kerugian orang lain. Jadi orang judi, saya untung, Anda rugi. Anda untung, saya rugi. Jadi tidak adanya goodwill, niat baik terhadap rekan yang melakukan perjudian itu. Hanya ingin mengeruk keuntungan bagi dirinya. Yang ketiga, ciri utama judi adalah ingin hasil banyak, cepat dan gampang. Makanya orang malas kerja, maunya judi aja, saudara. Amsal 13 ayat 11 berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Gak ada orang kaya karena judi, saudara. Karena ini uang panas. Harta yang diperoleh dengan cepat akan segera berkurang. Makanya bahaya sekali untuk kita bermain judi. Nah sekarang kita akan lihat pandangan Alkitab secara ringkas tentang judi itu bagaimana. Sebetulnya istilah judi tidak ada di dalam Alkitab. Tapi prinsip tentang hal ini dinyatakan secara jelas di dalam Alkitab. Alkitab menentang perjudian. Nah, agar kita tidak tergiur oleh tawaran manis dan jatuh di dalam dosa, dan kita juga dapat menolong mereka yang terjerat dalam ikatan ini, sebagai orang Kristen kita harus sadar bahwa diri kita ini bukan milik diri kita sendiri, tapi milik Tuhan. Termasuk harta milik kita adalah titipan yang Tuhan titipkan untuk kita kelola dengan bertanggung jawab. Bukan untuk dimainkan dalam judi. Untuk mendapatkan uang, tidak semua cara dihalalkan. Ada cara halal, misalnya bekerja, berdagang, mendapatkan warisan, menerima pemberian. Itu adalah cara mendapatkan uang yang halal. Tapi ada hal yang sifatnya haram dan kotor yang dilarang, termasuk judi. Uang haram, misalnya hasil pelacuran, itu tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Ulangan 23 ayat 18 berkata, janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi ada saudara persembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan untuk mencuci uang. Oh pokoknya aku judi kalau aku menang nanti perpuluhan aku kasih untuk Tuhan. Supaya saya tidak berdosa kepada Tuhan. Gak bisa saudara. Judi bertentangan dengan iman Kristen. Kita beriman kepada Allah yang memberkati kita lewat usaha yang baik. Yaitu pekerjaan. Tapi tidak boleh menyerahkan nasib kita kepada benda mati. Kepada dadu, kepada kartu. Atau kepada permainan yang melibatkan binatang, misalnya pacuan kuda, adu ayam, atau manusia. Judi bola, kesebelasan A lawan kesebelasan B. Judi bukan iman. Bahkan kalau saudara berdoa dulu sebelum engkau masang nomor tertentu dalam perjudian itu bukan tindakan iman. Tapi untung-untungan. Dan ini adalah sikap tak bertanggung jawab karena potensi-potensi yang positif dan perlu dikembangkan itu diabaikan. Allah ingin manusia bekerja, sedangkan judi menyebabkan manusia itu jadi santai-santai, spekulatif, dan melakukan sesuatu yang tidak produktif. Jika demikian, apa akibatnya judi?
ada banyak akibat buruknya, saudara. Yang pertama itu akan menimbulkan masalah sosial. Meliputi keluarga, keluarga jadi tegang, utang jadi menumpuk. Saya ingat dulu ya ada lagu lama dinyanyikan oleh penyanyi Muksin Alatas namanya. Dia bilang gini, aku melarat karena judi, aku sengsara karena judi, banyak hutangku karena judi, judi yang membawa aku mati. Mati akal dan pikiranku, tak dapat berpikir tenang. Anak istriku jadi korban, menanggung malu pada orang. Saya gak tahu saudara masih ingat gak, ini sudah lama banget. Tapi kata-katanya benar, gara-gara judi, bukan hanya diri kita. Istri jadi korban, anak-anak jadi korban, kita jadi malu. Saudara, jadi masalah sosial dialami oleh keluarga. Kemudian kriminalitas akan meningkat. Orang kalau gak punya duit mencuri, memeras, korupsi. Bahkan kalau kita tadi dengar ceritanya peristiwa di Mojokerto itu gara-gara judi online, istri membunuh suaminya, saudara, karena kesel. Lagi pula negara akan mundur, mana bisa maju kalau rakyatnya berjudi begitu. Orang suka berjudi tidak berminat terhadap pekerjaan dan menyebabkan produksi akan menurun. Ada satu penelitian di Inggris, produksi akan merosot sekitar 20% pada hari di mana ada pacuan kuda berlangsung. Karena orang masang berjudi kuda mana yang paling menang. Sehingga ini akan sangat merugikan. Akibat negatif lainnya adalah merusak watak dan akhlak seseorang. Orang itu akan menjadi orang yang kejam kalau dia berjudi. Kenapa? Karena dia bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Dia untung dari keringat, air mata, dan darah orang lain. Dia dapat untung dengan istilahnya mencekik kehidupan orang lain. Pada hakikatnya judi kan merampas nafkah orang. Jiwa persahabatan dan pergaulan menjadi rusak karena orang berjudi egois. Semua uang orang bisa ditarik untuk dirinya sendiri. Kemudian, akhlak kita rusak karena serakah. Ingin cepat kaya dengan cara mudah. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ingat saudara, kalau saudara ingin cepat-cepat kaya gara-gara judi, engkau tidak akan lepas daripada hukuman. Saudara, ada banyak orang menghalalkan cara, berbohong, menipu, memeras orang. Akarnya apa? Tamak, serakah. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena memburu uanglah banyak orang meninggalkan iman dan melakukan banyak dosa. Serakah itu sama dengan penyembahan berhala. Bukan berhala patung biasa, tapi berhala mamon, roh materialisme. Itu yang merusak hidup kita. Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau saudara berjudi, kan serakah tuh. Kalau bisa masang sedikit, dapat yang banyak. Uang orang bisa kita keruk semuanya. Ini sama dengan penyembahan berhala, mamon. Dan orang kalau lagi judi, kalau menang, dia nyesel. Bukannya bersyukur, nyesel. Aduh, kalau tahu gitu saya taruh pasangan yang uangnya lebih banyak, aku dapat lebih besar lagi. Tapi kalau kalah, lebih nyesel lagi, saudara-saudara. Lagi pula, ini menyebabkan kita jadi orang malas. Karena kita inginnya jalan pintas. Dapat duit gampang melalui judi. Tidak kerja, ingin mendapatkan untung yang besar. Lihat firman Tuhan dalam Kejadian 3:19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Jadi saudara harus bekerja, istilahnya berkeringat, berusaha keras untuk mendapatkan makanan yang merupakan berkat untuk kita nikmati. 2 Tesalonika 3:10,
juga menyatakan barang siapa tidak mau kerja, janganlah dia makan. Makanya Tuhan ingin kita kerja secara produktif. Dan makan dari hasil keringat sendiri dan berkat Tuhan. Tapi kalau judi, maunya makan besar dari hasil keringat orang lain. Adalah bodoh kalau kita melakukan perjudian. Karena berarti kita mengutamakan meja judi daripada meja kerja. Meja judi daripada meja makan yang saudara peroleh dengan kerja. Berpeluh, berkeringat, tapi engkau menikmati semuanya sebagai berkat Tuhan. Orang yang selalu ada di meja judi, pulangnya juga malam, tugasnya terbengkalai, marah-marah, keluarganya berantem. Oh saudara, jangan utamakan meja judi. Lebih baik meja kerja, di mana engkau produktif dan meminta berkat yang halal, yang berasal daripada Tuhan. Yang keempat, orang yang berjudi itu sebetulnya terikat dosa. Ada yang sekarang secara kejiwaan disebut sebagai gambling disorder. Jadi ada masalah kejiwaan karena sudah terikat dengan judi. Oh, pikirannya judi, pikirannya selalu ada pada perjudian tersebut. Apalagi judi online itu lebih gampang kan. Kalau orang dulu judi perlu pergi ke tempat perjudian, perlu cari teman. Atau ada orang yang sampai perginya ke Singapura, ke Macau, ke Genting, ke Las Vegas. Sekarang gak perlu saudara, di rumah saja, di kamar. Kelihatannya sedang aman-aman, istrinya bilang, oh di kamar aja. Berdoa kali, oh berdoa apanya saudara, main judi online. Dan dasarnya mengapa dia terikat oleh dosa, sampai akhirnya gambling disorder, ada penyakit mental ini. Karena cinta mamon itu, dia terikat, dia penasaran dan terpusat dengan lingkaran setan yang tak henti-hentinya main judi terus. Ada yang bilang, ah saya sih sebetulnya cuma iseng-iseng doang, cuma saya batasi aja ya 100 ribu rupiah, ya 500 ribu lah paling besar, iseng, ya happy-happy saja. Saudara, setan itu gak menunggu saudara percaya. Setan itu akan masuk ketika engkau memberi kesempatan. Makanya firman berkata jangan beri kesempatan kepada iblis. Iseng itu adalah cara iblis untuk menyebabkan dia mulai mempengaruhi hidup saudara. Mulanya iseng, kecil-kecilan. Tapi lama-lama agak besar, lama-lama jadi besar. Dan Tuhan tidak membedakan dosa besar dan dosa kecil. Ini adalah ikatan setan. Sehingga kita lupa diri, lupa keluarga, lupa segalanya. Karena iblis telah membelenggu kehidupan kita. Nah, jika demikian yang terakhir. Bagaimana caranya kita bisa bebas dari judi ini? Saudara, intinya kita harus sadar bahwa itu adalah ikatan dosa. Dan harus sungguh-sungguh bertobat dengan segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Kalau engkau tidak sadar ini dosa yang dibenci oleh Tuhan. Maka engkau tidak ada keinginan untuk melepaskan diri. Tapi dosa mengakibatkan maut. Yeskiel 33 ayat 11. Firman Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu, dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Tuhan ingin saudara bertobat, Tuhan tidak mau saudara mati, mati secara rohani, mati secara jasmani, mati tumpu perasaanmu kepada Tuhan, kepada kebenaran, kepada keluarga yang seharusnya saudara lebih perhatikan. Ayo berhenti dari dosa ini. Judi akan merusak kesehatan saudara. Kesehatan spiritual saudara. Gimana saudara bisa sungguh-sungguh hidup intim dekat dengan Tuhan kalau engkau terikat oleh perjudian? Ini akan merusak kesehatan mentalmu. Engkau jadi orang yang terikat seperti dalam lingkaran setan yang gak bisa lepas. Lepas sebentar, masuk lagi dalam jerat tersebut. Dan juga merusak kesehatan fisik. Apalagi kalau dilakukan malam-malam. Berjam-jam, matamu rusak, uangmu juga habis, kesehatanmu juga akan terkikis. Makanya bertobat saudaraku,
ketika Tuhan masih memberikan anugerah kesempatan untuk kita bertobat. Perlu doa sungguh-sungguh. Menangis di hadapan Tuhan. Meminta Tuhan lepaskan aku. Agar Roh Kudus melepaskan diri kita. Dan kita kuat menghadapi keinginan daging. Ayo beri makan perkara-perkara rohani dalam hidup kita. Jangan keinginan daging. Ada hamba Tuhan bilang gini. Di dalam hati kita itu ibaratnya ada dua ekor burung. Burung gagak hitam sama burung merpati putih. Selalu bertengkar. Yang menang siapa? Yang diberi makan paling banyak. Kalau gagak hitam dikasih makan, merpati putih kalah. Tapi kalau merpati putih dikasih makan, lebih banyak gagak hitam yang kalah. Kalau saudara tiap hari, aduh, kerjaan cuma judi, mikirin judi. Ya kehidupan rohani kalah. Tapi kalau saudara mulai hari ini membangun kehidupan doa. Bangun pagi jangan mikir judi, mikir doa, baca firman, rajin ke gereja, ikut kelompok sel. Minta nasihat dari saudara-saudara seiman. Manusia rohmu diperkuat. Itu lama-lama. Gagak hitam itu keinginan dosa itu makin melemah, melemah, melemah. Dan akhirnya kalah. Kita perlu minta kekuatan dari Roh Kudus. Agar kita kuat mengatasi keinginan daging. Karena kalau Tuhan mengingatkan kita. Tujuannya baik. Supaya saudara menjadi anak yang berkenan kepada Dia. Dan hidupmu juga bahagia. Pada intinya judi bertentangan dengan pikiran dan jiwa Kristus. Karena pikiran dan jiwa Kristus itu rela berkorban bagi orang lain. Penuh dengan kasih. Beda sekali dengan orang yang berjudi. Judi adalah di bawah derajat ajaran kekristenan. Jahat di mata Tuhan. Saudara ingat tidak waktu Yesus disalib. Prajurit-prajurit Romawi membuang undi. Untuk memperebutkan siapa yang bisa mendapatkan jubah Yesus atau pakaian Yesus. Saudara tahu, Yesus lagi sekarat mau mati. Untuk siapa? Untuk keselamatan manusia berdosa. Termasuk untuk prajurit-prajurit Roma tersebut. Tapi mereka gak peduli. Yang mereka mau adalah keuntungan, pakaian. Sesuatu yang memuaskan ego mereka, saudara. Saudara tahu, orang yang berjudi itu gak peduli. Gak peduli sama Tuhan. Gak peduli sama keluarga. Gak peduli pada hal yang lain. Dia maunya menang aja, saudara. Saya percaya, kita tidak boleh bersikap seperti prajurit Roma yang gak peduli kepada Yesus dan membuang undi untuk mendapatkan pakaiannya. Tapi kita harus tersungkur di bawah kaki salib dan berkata, Tuhan, ampunilah saya. Saya orang berdosa. Selamatkan saya. Nah, jika saudara terikat, jika perlu saudara minta bantuan konselor. Mungkin itu pemimpin kelompok sel atau rohaniwan di gereja saudara. Orang yang bisa mengkonseling saudara. Menuntun saudara dari waktu ke waktu. Dan juga perlu saudara seiman yang bisa menjaga Anda. Maksudnya ketika saudara memang mau lepas dan kemudian satu kali engkau ada godaan untuk berjudi, saudara telepon. Saudara langsung bilang, aduh saya godaannya begitu luar biasa. Dan rekan seimanmu menjaga engkau. Mungkin mendampingi saudara. Dan kepada orang ini saudara harus memberikan pertanggungjawaban. Apabila kita ada godaan supaya kita bisa menang. Ayo saya temenin kamu. Saya datang ke rumah kamu. Jangan judi. Ayo saya ajak kamu ngobrol sama-sama. Sharing sama-sama. Kalau saudara punya rekan seiman yang bisa saling menguatkan, oh luar biasa. Saudaraku, ayo gunakan waktu yang Tuhan berikan secara produktif untuk menghasilkan hal yang bermanfaat. Kalau mau kaya ya jangan judi, tapi kerja dengan baik, kerja rajin, kerja cerdas, minta hikmat dari Tuhan, berdoa supaya Tuhan membuka tingkap berkat untuk saudara. Sehingga berkat itu datang melalui pekerjaan, usaha yang halal dan bukan lewat judi. Ini doa saya supaya bangsa Indonesia dipulihkan. Oh berat sekali ini masalah judi, terutama judi online. Hanya dalam 3 bulan di tahun ini 600 triliun habis tersalur melalui judi online. Ini sungguh menghancurkan bangsa kita, saudara. Ayo kita minta kemurahan hati Tuhan. Supaya Tuhan membebaskan bangsa kita dari perjudian. Membebaskan diri kita dari kebiasaan yang buruk ini.
kiranya Tuhan memberikan anugerah sehingga kita lebih mencintai kejujuran, kerja keras, produktivitas daripada spekulasi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba sudah berbicara tentang bahaya judi. Tuhan menentang perjudian. Kalau ada di antara kami yang kadang melakukan hal ini, mungkin kecil-kecilan, iseng-iseng, tapi kami tahu bahwa kami tidak mau melukai hati Tuhan, bahkan untuk yang iseng-iseng, yang kecil-kecil. Bebaskan kami dari segala ikatan dosa. Biar uang yang ada kami gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Daripada untuk judi, lebih baik untuk keluarga. Daripada untuk judi, lebih baik untuk mengembangkan pekerjaan. Daripada untuk judi, lebih baik kami tabur di ladang Tuhan. Untuk orang-orang miskin, orang yang membutuhkan. Untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Sehingga Engkau disukakan melalui hidup kami. Tuhan, sadarkan kami. Engkau adalah owner, pemilik kehidupan kami. Kami hanyalah manajer, pengelola. Kami tidak mau pada hari penghakiman itu Engkau murka kepada kami karena kami tidak menghargai harta yang sudah Tuhan titipkan kepada kami. Karena kami menghambur-hamburkannya di meja judi atau melalui judi online. Tapi kami mau mempertanggungjawabkan setiap sen, setiap rupiah untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Lepaskan kami, Bapa. Kalau ada anggota keluarga kami yang terikat, dalam nama Yesus, segala kuasa ikatan setan kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan memberikan kebebasan yang sejati kepada kami. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita masuk dalam doa. Kita mau mendoakan banyak hal. Kita mau mendoakan juga pemerintahan Republik Indonesia yang presidennya baru saja dilantik untuk 5 tahun ke depan. Ya, mari kita masuk dalam doa, nanti Pak Sur akan berdoa memberkati kita semua. Tuhan Allah Bapa kami di surga, mengucap syukur untuk ibadah kami pada siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan begitu luar biasa Tuhan atas kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala pujian pengagungan kami Tuhan yang telah kami naikkan. Biar ini menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami juga mau berdoa, mendoakan Tuhan. Anak-anak kami Tuhan yang tadi sudah melayani Tuhan melalui pujian mereka Tuhan. Tuhan menjadikan mereka sebagai anak-anak panah di tangan pahlawan Tuhan. Kau yang membentuk mereka dari masa kecil mereka Tuhan. Kau yang memimpin perjalanan hidup mereka satu persatu Tuhan. Bahwa mereka berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang kuat. Menjadi generasi yang kuat. Generasi yang memenangkan bangsa Indonesia juga Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan. Mengingatkan kami Tuhan bahwa hidup kami hanya sekali Tuhan. Dan kami harus mengambil keputusan yang benar untuk menjalani hidup kami Tuhan. Kami harus membuat keputusan yang benar Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berdampak Tuhan. Menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Pak Sur. Senantiasa Tuhan, Kau yang memberkati berlimpah-limpah Tuhan di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kau turunkan hikmat-Mu, urapan-Mu senantiasa Tuhan. Biar segala yang terbaik dari surga Tuhan Kau berikan buat Pak Sur dan sekeluarga Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk rencana KKR Teens dan Youth pada hari Minggu yang akan datang Tuhan. Kau pimpin semua persiapannya Tuhan sehingga KKR ini benar-benar menjadi sebuah alat Tuhan, sebuah kegiatan Tuhan yang benar-benar membangkitkan iman Tuhan, membangkitkan roh anak-anak muda di gereja-gereja kami Tuhan. Sama seperti anak-anak tadi Tuhan, biar anak-anak muda ini Tuhan menjadi generasi pemenang Tuhan, generasi yang berdiri Tuhan dengan kokoh, dengan teguh, generasi yang tidak goyah oleh segala godaan yang ada di sekitar mereka Tuhan, tapi generasi yang mengerti tujuan hidup mereka Tuhan. Generasi yang mengerti panggilan-Mu Tuhan atas mereka dan generasi yang mau bergerak untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati acara minggu depan Tuhan, sertai Tuhan semua pelayannya Tuhan, semua pengerjanya. Kau juga urapi setiap yang hadir Tuhan sehingga mereka pulang tidak sama dia seperti mereka datang. Tapi mereka pulang membawa urapan Tuhan, membawa api-Mu yang berkobar-kobar dalam hidup mereka Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk pimpinan negara kami yang pagi hari ini Tuhan baru saja dilantik Tuhan.
untuk pergantian presiden Tuhan, untuk presiden baru kami Tuhan, Pak Prabowo dan Gibran Tuhan. Ya, berdoa untuk kedua pemimpin kami ini Tuhan, yang akan membawa kami Tuhan, memimpin kami selama 5 tahun ke depan Tuhan. Hikmat-Mu, urapan-Mu beserta dengan mereka Tuhan. Engkau yang memberikan hati yang takut akan Engkau senantiasa Tuhan buat mereka Tuhan, sehingga segala yang terbaik, sehingga hal-hal yang baik Tuhan, Engkau yang berikan, Engkau yang mau turunkan atas bangsa ini, untuk seluruh menteri-menteri yang akan segera segera akan ditunjuk dalam 1-2 hari ke depan juga Tuhan, Engkau yang memimpin memberkati mereka satu-satu, Engkau menempatkan orang yang tepat di setiap pos Tuhan, sehingga bangsa ini dibawa Tuhan makin hari makin indah, makin baik Tuhan, makin berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mau mendoakan Tuhan rencana pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November yang akan datang Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan buat setiap dari kami Tuhan, pimpin kami Tuhan sehingga kami boleh memilih, menunjuk Tuhan pemimpin yang terbaik Tuhan, karena kami tahu juga Tuhan semua pemimpin Tuhan, Engkau juga yang menunjuk Tuhan, Engkau juga yang memberikan wewenang otoritas buat mereka Tuhan. Pimpin semuanya Tuhan, biar pilkada serentak ini juga dapat berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan Tuhan, dan semuanya terberjalan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, untuk memimpin-mimpin gereja kami Tuhan, untuk Pak Julius, untuk Pak Rubin, untuk Pak Wito, Pak Sur tempat ini. Semua pemimpin-mimpin Tuhan kami, semua pemimpin-mimpin kami Tuhan, yang mau berdoa Tuhan, Kau berikan penyertaan-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, kesehatan yang baik, kekuatan fisik juga Tuhan, untuk Pak Julius juga Tuhan, khususnya Tuhan, di dalam segala kelemahannya Tuhan pada saat ini Tuhan, karena usianya Tuhan, Kau yang tetap kobarkan api di dalam hidupnya Tuhan, Kau tetap menyalakan api urapan-Mu Tuhan, Kau yang akan melihat perkara-perkara baik terjadi Tuhan, melalui Pak Julius Tuhan, melalui Pak Rubin, dan melalui semua pemimpin kami. Kami mendoakan setiap pengerja, setiap pengurus di tempat ini Tuhan, agar kami juga dapat mengerjakan semua panggilan tugas kami dengan baik. Kami berdoa untuk setiap dari kami di tempat ini Tuhan, untuk setiap jemaat tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami melihat Tuhan perbuatan-perbuatan baik yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kan untuk kami enggak takut untuk berjalan melangkah ke depan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berikan penyertaan-Mu Tuhan. Kau yang menunjukkan kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga apapun tantangan yang kami hadapi, apapun persoalan yang berusaha menghalangi kami Tuhan, kami dapat melewatinya bersama Engkau. Kami akan menjadi pemenang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu juga tetap bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus, biar itu berserta dengan saudara dan saya. Dan juga kami panjatkan Tuhan doa syukur kami untuk presiden dan wakil presiden yang telah dilantik, biar Engkau juga memberkati mereka. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku berasa. Salah pujian bagimu ya Tuhan. Sejenak.